sempena bulan kemerdekaan ini, saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah seorang pahlawan Dayak Iban yang bernama Rentap. Kita mengenang kembali kisah pahlawan kebanggaan kami orang Dayak di Sarawak. Rentap ialah seorang pahlawan Dayak Iban, salah seorang hero Iban yang sangat dikenali di Sarawak. Nama pujiannya, Rentap Tanah Runtuh Menua. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ia bermaksud bumi gegar penggoncang dunia. Slogan beliau yang sangat terkenal dan sering digunakan sehingga ke hari ini adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan. Nama sebenar Rentap ketika dilahirkan adalah Libau Anak Ningkan, dilahirkan di Skrang, bahagian kedua negeri Sarawak. Beliau adalah salah seorang pahlawan kepada orang kaya pemanca dana Bayang yang sering mengetuai serangan ngayau di kawasan selatan Sarawak sehingga ke muara Sungai Kapuas. Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak. Dilahirkan tahun 1800. Rentap juga digelar Raja Darat, merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas. Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun. James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan kebangkitan Rentap. Atas keberanian dan kepahlawanan beliau, maka Rentap menjadi terkenal sebagai seorang pahlawan handal dan juga menentang pemerintahan Raja James Brooke. Rentap juga dikenali sebagai Raja Bukit, kemudian membina kubu di kawasan Bukit Sado yang ketinggiannya 830 meter dan sukar didaki oleh pihak musuh. Pada Jun 1857, Tuan Muda Charles Brooke mengadakan ekspedisi pertama bersama askarnya untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sado. Rentap dan pengikutnya bertindak balas dengan menggunakan meriam yang diberi nama Bujang Timpang Berang. Rentap dan pengikutnya akhirnya berjaya menumpaskan askar Tuan Muda Charles. Rentap dicatat sebagai perwira negara dalam sejarah Malaysia, amnya dan khususnya di Sarawak. Rentap tersohor sebagai wira orang Iban. Beliau dan pengikutnya memberikan tentangan hebat atas rancangan perluasan wilayah keluarga Brooke di sekitar Sungai Skrang pada kurun ke-19. Inilah sejarah perjuangan seorang pahlawan unggul anak Iban, Sarawak, yang telah berjuang menentang pemerintahan Brooke di bumi Sarawak suatu waktu dahulu. Beliau tidak pernah tunduk kepada Brooke. Pada usia tuanya, Rentap dan pengikutnya berpindah ke Bukit Sibau, iaitu kawasan yang terletak di Ulu Wak Pakan. Beberapa tahun kemudian, Rentap meninggal dunia pada usia lebih kurang 70 tahun. Mayat dan keranda Rentap tidak ditanam di dalam tanah seperti biasa, tetapi diletakkan di dalam sebuah pondok sebagai tanda hormat kepada seorang pahlawan dan bangsawan. Rentap merupakan pejuang sejati. Beliau tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Brooke sehingga ke akhir hayatnya. Sama-samalah kita memperingati dan menghargai jasa pahlawan yang berjuang demi untuk mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita. Oh ha, agi hidup, agi ngelaban.